بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال جل جلاله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله <applause> وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي ومسلمين في مرسى سلام dan pendengar radio risalah. Rahimani wa Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang begitu banyaknya memberikan nikmat dan kurnianya kepada kita semua. yang tidak mungkin setiap kita dapat menghitung dari nikmat dan kurnia yang Allah pernah berikan kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita mohonkan sebanyak-banyaknya agar Allah sampaikan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya dan para sahabatnya serta untuk umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman mudah-mudahan dengan banyaknya salawat dan salam yang kita mohonkan kiranya di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin اخواتي fillah rahimakumullah kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih membahas tentang adab-adab membaca Al-Qur'an Pada kesempatan kali ini, Syekh menjelaskan adab yang ke-18, yaitu menjaga Al-Quran dengan selalu membacanya. Kalau kita perhatikan adab yang sebelumnya di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada ibnu Amr bin As radhiyallahu anhu agar mengkhatamkan Al Qur'an minimal setidak-tidaknya sekali dalam sebulan. Ini menggambarkan kepada kita bahwa seseorang seorang mukmin, seorang muslim pastilah dia akan banyak membaca Al-Qur'an. Sebab kalau sedikit baca Al-Qur'an ya kapan khatamnya? Maka saya menjelaskan di sini, menjaga Al-Qur'an merupakan suatu keharusan. Jangan sempat lidah kita berat mengucapkan lafat-lafat ayat Al-Qur'an karena jarangnya kita membacanya. Maka sudah suatu keharusan bagi seorang mukmin untuk menjaga Al-Qur'an dengan selalu membacanya, mengulang-ulang yaitu senantiasa mengadakan hubungan atau ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kalam Allah dengan Al-Qur'an. Syekh menjelaskan sudah semestinya seorang hamba senantiasa berhubungan dengan kalam Allah untuk menjaga dari Al-Quranul Karim. Kemudian kata beliau, kata beliau hal itu akan sangat membantu hafalan dan menjaga agar tidak terlepas dari ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, mengulang-ulang bacaannya, mengulang-ulang hafalannya, ya jelas Senantiasa dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia senantiasa membasahi, menggerakkan lidahnya, lisannya dengan membaca kalam Allah, dan dia tidak akan lepas. Keterikatan, ketergantungan hatinya dengan Rabnya ketika dia senantiasa membaca kalam Allah. Ketika seorang hamba senantiasa membaca Al-Quran. Kalau pada hari ini, kaum muslimin, atau kalau kita merasakan hati kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini Mungkin salah satu yang menyebabkan karena jauhnya kita menjaga Al-Quran, karena jauhnya kita dari senantiasa selalu mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran setiap saat. mentadabburi, memikirkan, menghayati akan kandungan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca maka insyaAllah hati ini hati kita akan senantiasa terikat dengan Rabbnya akan senantiasa terhubung dengan Tuhannya melalui kalam Allah subhanahu wa رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إمام بخاري الله عليه أبو رسول العشاري رضي الله عنه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم lahu ashaddu tafassiyan min qulubir rijali min al-ibli fi uqulha Kata Nabi Muhammad S.A.W. ulang-ulangilah hafalan Al-Quran. Artinya senantiasa memurajaah, senantiasa membaca, ah. Apakah kita mengulangnya misalkan banyak ayat itu yang kita ulang atau kita selesaikan bacaan kita misalkan tiga hari sudah khatam 30 juz balik lagi ke juz yang pertama sampai seterusnya ini yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita umatnya. Ta'ahadul Qur'an. Kenapa? Fawalladhi nafsi biyadihi demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Artinya demi Allah. Lahu asyaddu tafasiyan min qulubir ibli fi Sesungguhnya Al-Qur'an itu lebih cepat hilang dari hati-hati seorang manusia daripada unta yang terlepas dari ikatannya. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita bahwa Al-Quran yang kita miliki, yang kita hafal, haruslah dijaga dengan senantiasa mengulang-ulang bacaannya, memurajaahnya. Dan kata Nabi SAW, bahwa <tuh> hilangnya hafalan kita hilangnya Al-Quran dari kita itu dari hati seorang hamba itu lebih cepat kalau kita tidak mengulang-ulangnya dari seekor onta yang terlepas dari ikatannya Ikhwan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang onta yang hilang kemudian kita temukan maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita tidak boleh mengambil onta tersebut berbeda dengan kambing dan yang lainnya sebab kalau kita biarkan kata Nabi Wasallam maka dia akan dimangsa oleh binatang buas Adapun seekor onta maka Nabi Wasallam memerintahkan agar membiarkannya. Dia pasti akan kembali kepada Tuannya. Kalau seekor onta terlepas dari ikatannya masih sangat diharapkan. Dia tidak akan hilang dari majikannya. Dia tidak akan hilang dari yang punyanya. Dia tidak akan hilang dari tuannya. Tapi kata Nabi SAW, Al-Quran yang kita biarkan Yang sudah kita hafal Yang sudah kita miliki Kemudian kita tidak memurajaahnya, Tidak mengulang-ulang membaca Al-Quran Tidak menjaganya dengan selalu membacanya Maka kata Nabi SAW Dia akan lebih cepat Asyad Kata Nabi SAW Huwa ashaddu tafasiyan Tafsirnya, dari Hilangnya Al Quran seorang dari hafalannya akan lebih cepat daripada hilangnya seekor onta dari ketika terlepas dari ikatannya. Demikian juga beliau sallallahu alaihi wasallam membolehkan rifah iri terhadap orang yang senantiasa membaca dan mengulang-ulang Al-Qur'an. Kalau ada seorang yang saleh, dia mampu Dia bisa senantiasa menjaga hafalannya ha dengan selalu selalu memurajahnya, selalu mengulang-ulangnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis mengisempekan Nabi Sallam mengizinkan, membolehkan kita untuk iri terhadap orang tersebut. sementara, sementara terhadap selain hal yang itu kita tidak tidak dibolehkan hasad kita tidak dibolehkan iri kepada orang lain Nabi SAW bersabda dalam hadith <coughs> yang diriwayatkan Imam Bukhari dan dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Nabi la hasada illa fitnataini. Tidak boleh, tidak ada hasad kecuali kepada dua orang atau dua golongan orang. Rajulun allamahullahu al-Qur'ana فَهُوَ yatluhu ana al-laili wa ana al nahar Di antaranya kata Nabi Wasallam seseorang yang Allah ajarkan kepadanya Al-Quran dan ia selalu membacanya pada siang dan malam hari. Siang hari baca Quran pagi Selesai salat subuh misal Atau sebelum maghrib Atau setelah asar Atau kapanpun Waktu yang disempatkan Yang diperuntukkan untuk membaca Al-Quran Bahkan Dia membacanya Di celah-celah aktivitasnya Demi untuk Menjaga dari kalam Allah dari hatinya. Lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi menjelaskan kepada kita dalam hadis ini. Tidak ada hal yang boleh kita iri dari orang lain kecuali kebaikan yang Allah berikan kepada seorang dengan Allah memberikan kepada dia Al-Quran mengajarkan kepada dia Al-Quran yatluhu Sementara hamba ini orang ini iatluh akan senantiasa membaca Al-Quran, ana al-laili, wa ana an-nahar, di malam, hari, dan di siang hari, siang malam, pagi sore dia tidak terlepas dari membaca Al-Qur'an lidahnya <coughs> tidak kering dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalam Allah dia tidak mau melepaskan Al-Qur'an dari dirinya dengan selalu mengulang-ulang bacaannya dia senantiasa menjaga keutuhan Al-Quran dalam dirinya, dalam hafalannya, dengan senantiasa membacanya di siang dan di malam hari. Kemudian, kata Syekh, maka Rifah di sini adalah berharap mendapatkan nikmat seperti yang ada pada saudaranya tanpa mengharapkan hilangnya nikmat tersebut. Tapi iri yang dimaksud di sini yang dikatakan Nabi SAW la hasada illa ini tidak boleh hasad, tidak boleh iri. Dalam bahasa lain rifah yaitu kita menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada kerabat kita, kita ingin memperolehnya. Kita ingin mendapatkan yang seperti itu, dengan tidak ada keinginan di hati kita untuk menghilangkan atau hilangnya nikmat tersebut dari orang yang telah Allah berikan kepadanya. Nikmat itu, ini namanya. Rifah hasad atau iri, tapi iri yang maknanya menginginkan memperoleh nikmat yang seperti apa yang ada pada orang lain tanpa menginginkan, tanpa ada berharap kalau nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Adapun kalau ada keinginan ini sekalipun untuk Al-Quran yang disebutkan dalam hadis ini haram dalam Islam. Kalau kita menginginkan nikmat yang ada pada saudara kita hilang, kita berharap dengan Allah memberikan nikmat itu kepada kita dan hilang dari saudara kita ini nggak boleh. Sekalipun misalkan itu perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Adab yang ke-19 dan ini salah satu adab yang terpenting dari kerah Al Qur'an dari apa yang kita baca dari Al Qur'an yaitu mengamalkan Al Qur'an Kirim. Syekh menjelaskan di sini mengamalkan Al Qur'an merupakan adat tilawah yang peragung. Kalau tidak boleh dikatakan bahwa inilah yang paling agung dari semua adab dalam membaca Al-Quran. Pada dasarnya, kata beliau, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan karena Allah katakan bahwa Al-Quran itu sebagai inti. Dari semua ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran Kata Allah subhanahu wa ta'ala Hudan Hudan lil muttaqin Sebagai petunjuk Artinya apapun kehidupan yang kita lakukan Atau apapun aktivitas yang kita lakukan dalam hidup ini Semuanya Diatur oleh Al-Quran, ini namanya menjadikan Al-Quran sebagai hudan. Bicaranya, bicara Al-Qurani, adabnya beradab dengan adab Al-Qurani, aqidahnya Aqidah yang berdasarkan Al-Quran Ibadahnya Ibadah yang telah disyariatkan dalam Al-Quran Dan seluruh aktivitas Dari dia bangun pagi Sampai tidur kembali Semuanya diatur oleh Al-Quran Inilah pada asal, pada dasarnya Untuk tujuan inilah Allah menurunkan Al-Quranul Karim, Kalam Allah. Bukan sekedar untuk dibaca. Kemudian tidak ada pembuktian dari ayat-ayat yang kita baca. Oleh sebab itu kata beliau, Barang siapa yang membaca Al-Quran namun tidak mengamalkannya Berarti ia telah meninggalkan Al-Quran Kenapa fungsinya? Kalau hanya sekedar pintar bisa baca Al-Quran Abu Lahab, Abu Jahal lebih jago dari kita baca Qurannya. Lebih fasih, dan orang-orang kafir, misalkan yang ada di negeri Arab atau di Jazirah Arab sekarang ini, yang mereka kehidupan agak bahasa kesehariannya dengan bahasa Arab, tentunya lebih fasih bacaan Al-Quran mereka dari kita. orang-orang munafiqun di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kira-kira bisa nggak kita tandingi kefasihan lidah mereka dalam membaca Al-Quran mereka baca Quran ikhwan. mereka baca Quran tapi apakah mereka mengamalkannya jelas mereka meninggalkannya sehingga bacaan ayat-ayat kalamullah yang keluar dari mulut orang-orang munafiqun bersamaan dengan itu bahkan Allah mengatakan menetapkan mereka berada di keraknya neraka. Allah katakan dalam Al-Qur'an Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya, orang-orang munafik mereka ditempatkan di keraknya neraka jahannam. Semoga Allah melindungi kita semua, orang-orang yang beriman, dan neraka jahannam. Orang-orang munafik bersama Rasulullah bahkan di hadapan mereka di tengah-tengah mereka Allah menyampaikan kepada umat ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an, mereka salat, mereka zakat, mereka haji, mereka bahkan perang jihad fi sabilillah dengan silah dengan senjata. Apakah bermanfaat bacaan Al-Qur'an mereka? Tidak. Ketika mereka tidak mengamalkan Al-Quran, yang paling dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang-orang munafik untuk mengamalkan Al-Quran adalah keimanan hati mereka. Mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, mereka beriman dengan hari akhir dengan qada dan qadar dari Allah. Ini yang dituntut dari Al-Quran untuk orang-orang munafik. Tapi apakah mereka mengamalkan tuntutan ayat-ayat ini? Mereka meninggalkannya. Padahal mereka membaca. membaca. Makanya Syekh menjelaskan di sini. Seorang yang <tuh> membaca Al-Quran namun tidak mengamalkan. Tidak menjalankan

قَدْ الله سبحانه وتعالى دن رَسُولٍ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بركاتك فلا يا رب وهيت هنك إن قومي سمق قومك اتخذوا هذا القرآن مهجورا قل من القرآن sampai ke telinga mereka bahkan mereka membacanya tapi mereka meninggalkannya ini yang Allah keluhkan ini yang Allah katakan dalam ayat ini di mana Nabi saw mengeluhkan kepada Rabbnya di mana ada dari kaum beliau orang, -orang kufar Quraisy orang-orang musyrikin Quraisy orang-orang munafiqun ya mereka mendengar ayat Al-Quran, bahkan orang-orang munafik membaca Al-Quran sampai kepada mereka. Karena Allah, itu adalah Al-Quran tapi mereka mengabaikannya, tidak menerapkan dari isi ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kemudian, kata Syekh, ini merupakan pendapat dalam menap para, para ulama dalam menafsirkan firman Allah yatlunahu haqqa tilawati di antara hak tilawah yang wajib dipenuhi oleh seorang yang membaca Al-Qur'an yaitu dengan mengamalkan dari isi Al-Qur'anul Karim Apa katakan apa? Yatlunahu haqqa tilawatih mereka membaca Al-Quran, mereka membaca kalam Allah dengan memberikan hak tilawahnya. Di antara yang dijelaskan para ulama yang harus dipenuhi oleh orang yang membaca Al-Quran yaitu dengan menerapkan isi dari Al-Quran dalam kehidupan keseharian kita, dan tidak dikatakan mengamalkan. Dan tidak dikatakan membaca Al-Quran dengan sempurna kalau hanya sebatas di lidah saja. Sebab sekali lagi ikhwani wa khati orang-orang munafiqun pun membaca Al-Quran. Bahkan mereka bersama Rasulullah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. yakni kata beliau mengamalkan dan mengikuti hukum-hukumnya. Hukum apa yang telah diperintahkan dalam Al-Qur'an. Ya, diikuti, diamalkan, diterapkan. Maka itu wajib atas orang yang membaca Al-Qur'an untuk mengamalkannya. menegakkan hukum-hukumnya sebagaimana ia Menegakkan huruf-hurufnya, mengamalkan apa yang menghalalkan, apa yang dihalalkan oleh Al-Quran. Al-Quran, katakan halal, jangan kita katakan haram. Ini banyak ikhwan di tubuh kaum Muslimin pada hari ini. Mereka membaca Al-Quran tapi mereka mengharamkan, melarang memakan sesuatu yang tidak pernah dilarang dan diharamkan oleh Al-Quran. Bahkan khusus jauh-jauh, guru saya dulu, saya pernah berguru dengan aliran tertentu, belajar, saya anggap itu dulu benar, baik, kemudian saya perdalaminya, di antara larangan yang disampaikan kepada saya ketika saya mengamalkan suatu zikir yang telah diajarkan yang diperintahkan oleh guru kami dan dia mengatakan selama mengamalkan ini tidak boleh makan telur Allah Akbar larangan seperti apa ini tidak boleh karena Al-Quran tidak pernah melarang kita makan telur ayam telur bebek Orang yang membaca Al-Qur'an haruslah menerapkan hukum halal, haram yang Allah tetapkan dalam kitab, kitab Allah dalam Al-Qur'an Kalau Al-Qur'an mengatakan halal, nah kita katakan halal Sebaliknya Al-Qur'an mengatakan haram, nah kita katakan haram Ini kawan hari ini ya Allah Banyak saudara-saudara kita, ya kalau sedikit enggak apa-apa Padahal sudah, di, sudah jelas keharamannya. Khamar misal Masih ada umat Islam yang membaca Al-Quran yang mengatakan bahwa kalau untuk obat, boleh khamar itu. Allah akbar, ini musibah besar. Padahal Al-Quran telah mengharamkannya. Hanya mereka berdalih, beralasan kan ada manfaatnya. Sahih Al-Quran Allah tidak menafikan dalam Al-Quran akan manfaat dari khamar Bahkan Allah katakan Fihi Bahwa di dalamnya manafi Banyak manfaat Bukan manfaat satu manfaat yang Allah katakan bahwa khamar itu mengandung banyak manfaat. Tapi apa kata Allah? Dosa dan bahayanya lebih besar dari manfaat Mudarat dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Makanya, apa yang diharamkan oleh Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran wajib untuk menerapkan dan mengharamkan apa yang Al-Quran haramkan. Orang yang membaca Al-Quran.

Tapi, kalau kita katakan kepada kaum Muslimin bahwa mereka-mereka mereka yang tidak mengamalkan Al-Quran, seperti halnya apa yang Allah umpamakan dalam ayat ini, marah ini mereka. Kita lihat perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, dan ini berlaku kepada kitab yang setelahnya, orang yang... di tugaskan untuk mengemban Al-Qur'anul Karim kita umatnya Muhammad Sallallahu Wasallam apa kata Allah kemudian mereka tidak membawanya artinya tidak menerapkan mengamalkan akan isinya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal kira-kira keledai kalau dibawa di atas punggungnya kitab-kitab yang tebal misalkan kita kitab sir al-Quran ada misalkan tafsir Ibnu Kathir tafsir At-Tabari kemudian tafsir-tafsir yang harus tebal-tebalnya kemudian hadis-hadis Nabi SAW, salam kitab-kitab hadis kemudian syarah-syarahnya kita taruh di atas punggung keledai. Kira-kira akan ada enggak satu ayat atau hadis dari kitab itu yang mereka amalkan? Enggak akan ada. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala buruknya perumpamaan yang bagi orang yang membaca kitab Allah. Yang membaca kalam Allah yang Allah turunkan namun tidak mengamalkan dari kandungannya, dari isinya, mereka hanya seperti seekor keledai yang disuruh membawa kitab-kitab tebal. Namun, gak ada hasil, gak ada manfaatnya, gak ada faedahnya bagi mereka sama sekali. Mana ada faedahnya? kira-kira ada bedanya nggak kalau beban seekor keledai kemudian kita ganti dengan misalkan BBM ada bedanya sama aja bagi mereka antara membawa kitab-kitab tebal bahkan dengan membawa rumput masukkan karung taruh di atas pundak punggungnya sama saja Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala memperumpamakan, memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang tidak mengamalkan kitabullah. Namun mereka membacanya, mereka memilikinya. Kita masih yakin, ikhwan, usnudhan kita, bahwa setiap rumah umat Islam, rumah kaum muslimin, Alhamdulillah, mungkin masih ada kitabullah, masih ada Al-Quran. Apalagi dengan sekarang yang lebih Alhamdulillah Lebih mudah kita untuk mendapatkan Al-Quranul Al Kirim Bahkan banyak yang dibagikan secara Majanan, gratis Ya Namun Apakah Al-Quran yang kita miliki Kita baca Dan kemudian kita amalkan Ya Kita praktekkan dari isi yang terkandung di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran atau tidak. Ketika seorang yang membaca Al-Quran namun tidak mengamalkannya, tidak menerapkan isi dari kitab Allah, apa yang Allah kehendaki dalam kitabnya, apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, dalam kalamnya, ditinggalkan semuanya tanpa pengamalan, maka inilah perumpamaan seekor keledai yang membawa kitab-kitab tebal yang tidak akan memberikan faedah sama sekali kepada keledai tersebut bila dibandingkan dia membawa dengan beban yang lain nggak ada bedanya adab yang ke-20 berkumpul untuk membaca dan mempelajarinya Bukan untuk membaca sekedar baca, seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum Muslimin, khususnya di bulan Ramadan. Katanya, "Tadarusan Al-Quran," tapi banyak dalam mempraktekkan salah. Namanya "Tadarus" itu berarti berkumpul, membaca untuk mempelajari apakah itu bacaannya dan juga mempelajari kandungannya. Ini makna dari tadarus Al-Qur'an. Kumpul, ya, membacanya. Kita baca untuk dipelajari apakah itu cara bacanya, hukum bacanya, dan yang terpenting lagi adalah isi, mempelajari isi dari Al-Qur'an tersebut. Syekh menjelaskan di sini berkumpul untuk membaca dan mempelajari Al-Qur'an merupakan perkara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis <coughs> masyhur ya. Ya. Yeah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluuna kitaballahi ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده صوت suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah rumah berkumpul di rumah-rumah kaum muslimin berarti berbeda ya Yatluna nukita Allah mereka membaca Al Qur'an mereka membaca kitabullah wa yata dar membacanya dengan mempelajarinya apakah cara bacanya hukum bacanya dan juga kandungan isi dari kalamullah dari kitabullah. namanya tadarus. Ya. Yeah? Dan perlu mestinya kita luruskan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan tadarusan di masjid-masjid di musalla-musalla ini hal yang bagus di mana kaum, kaum muslimin menyebutkan diri mereka dengan kitabullah di bulan Ramadan dan ini dianjurkan namun yang kurang semestinya setiap tempat yang ada tadarusan itu sudah harus ada orang yang ahli Apakah ketika orang yang berkumpul itu membaca Al-Quran Ada yang keliru, yang salah membacanya Diluruskan begitu juga di celah-celah berkumpulnya mereka seharusnya ada yang menjelaskan dari apa yang dibaca itu bukan sekedar berlalu ini makna dari yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ulangi? Yatlu tidak cukup hanya membacanya berkumpul untuk membacanya tapi harus mempelajarinya bacanya hukum-hukum bacanya hukum-hukum yang terkandung di dalam isi Al-Quranul Karim <tuh> kemudian kata Nabi Muhammad SAW Illa kecuali akan turun eh, kepada mereka sakinah ketenangan Ikhwan. Kalau ada orang yang berkumpul, kemudian membaca Al-Quran. Tapi kok nggak tenang-tenang? Yang salah bukan Al-Quran, ya ikhwan. Billahi, yang bermasalah bukan Al-Quran. Tapi yang bermasalah pada umatnya. Pada kaum muslimin. Karena memang yang kita lihat pada hari ini. Ya sekedar bacanya Bahkan membacanya pun Karena tidak ada ahli Yang ahli di tengah-tengah mereka Salah dibalap begitu saja Walaupun bacaannya nggak benar Tetap dibiarkan Yang penting baca nggak seperti itu Maka Kalau Nabi SAW mengatakan Kalau ada kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah membaca Al-Quran mempelajarinya pasti turun rahmat kepada mereka ketenangan dan mereka akan mendoakan mereka ketika sekarang misalkan hal itu kita tidak didapat atau tidak didapat oleh kaum muslimin ini yang masalah bukan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tapi yang bermasalah ada pada kaum muslimin Kemudian kata Nabi SAW Orang-orang tersebut, kaum tersebut Akan Allah <coughs> Memuji mereka di hadapan para Malaikat yang ada di sisi Allah Kemudian kata Syekh Berkumpul dan tadarus ini akan menolong Seseorang untuk lebih banyak Mengambil faidah Dari Al-Quran Dan mempelajari hukum-hukumnya Apakah hukum membacanya Atau hukum-hukum yang Terkandung di dalam Al-Quran Mudah-mudahan ikhwan dan ikhwati Apa yang kita sampaikan pada kesempatan Siang hari ini Memberikan manfaat kepada kita Kita tutup pertemuan ini dengan dua kafaratul majlis Subhanakallah <tell> wa bihamdika Syuhadallah ilaha illa anta wa atubu ilaih Wa billahi wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh